Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya di rumah. Amin. Kali ini saya akan bermain bareng dengan salah satu komunitas basket yang ada di Jakarta, namanya Flash Brother. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana serunya dan bagaimana sejarah Flash Brother ini? Yuk, ikuti saya. Let's go, Bray! Oke teman-teman, saya akan mewawancarin salah satu mantan pemain IBL yang pernah main di Muba Hang Tuah ya. Bro, apa kabar? Baik dong. Oke. Eh, Ambon, nama lengkap lu siapa? Ricardo Orlando Uniputi. Nah, lu kenapa dipanggil Ambon? Karena bokap nyokap gua Ambon sih, dan muka gua Ambon banget kali ini. Hello, it's me. Oh, katanya iya, Ambon. Karena jujur gue juga kenalnya sama dia ini namanya Ambon, tapi nama lengkapnya baru tahu sekarang. Yes.
Lo sejak kapan bro main bola basket? Gue main basket tuh SMA kelas 2. Dulu gue atlet voli, gue main voli. Gue dulu tosere Jabar Porseni 2000 berapa? Iya 99 gue masih voli waktu itu. Nah bro, lo masuk IBL tahun berapa? 2009-2010 kalau nggak salah. Klub pertama lo apaan? Citra Satria. Citra Satria 3 tahun, abis itu 4 tahunnya di Hang Tuah. Terus lo pensiun tahun berapa? 2017-2018. Nah bro, terakhir nih bro, pesan-pesan lo buat basket pemula apaan nih? Biar jagonya kayak lu. Aduh. Yang penting jangan pernah cepet puas. Latihan lah pokoknya intinya, terus selalu ngerasa kurang, jangan pernah selalu ngerasa hebat, itu aja intinya. Karena menurut gue orang tuh butuh belajar biar pintar. Iya enggak sih? Benar. Oke, bro. Thank you bro ya masukannya. Sukses selalu. Yoi. Abel, apa kabar? Waalaikumsalam. Nah, bro, nama lengkap lu siapa? Abel Spesian. Nah, lu main basketnya sejak kapan ini? Mulai main basket tuh dari kelas 2 SD. Cuman ikut kayak kejurwil, cup-cup gitu baru kelas 4 SD gitu. Kelas 4 SD? Ya, udah main bola basket? Iya, U12. Kelas 4 SD, bro. Nah, motivasi lu main bola basket itu apa? Pertama pengen ngikutin om aja sih. Om lu siapa? Om Erik Subayang. Oh, Erik Subayang. Iya, pengen ngikutin. Ya, semoga-moga bisa main pro gitu. Amin.
Oke, lu kenapa masuk ke Flash Brother ini? Soalnya seru aja gitu, seru apa orang-orangnya asik-asik, bisa diajak ngobrol juga, bisa dapet ilmu, ilmu yang bermanfaat. Banyak pemain IBL-nya juga ya. Iya, bisa nambah pengalaman. Benar. Nah, lu kelas berapa sih sekarang? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, SMA iya. Mana? Di SMA Caritas. Caritas di? Di Lebak Bulus deket Pasar Jumat. Oh, Pasar Jumat. Iya. Nah, nasihat lu untuk para pebasket pemula ini apa nih? Biar jagonya kayak lu nembak masuk mulu tuh kayaknya tadi. Ya, pokoknya stay humble aja, sering-sering latihan. Ya, terus proses aja lah. Jangan buru-buru ya. Iya, jangan buru-buru. Oke, bro, makasih banyak ya untuk ya, waktunya. Makasih. Sukses selalu ya. Iya. Sebi, apa kabar bro? Baik bos. Nah, bro, nama lengkap lu siapa bro? Sebi aja. Sebi. Nah, motivasi lu bangun Flash Brother ini apaan? Kagak bangun sih, buat ngumpul-ngumpul aja, main-main bareng-bareng teman-teman lama lah. Ngumpul-ngumpul silaturahmi ya kan? Itu aja sih. Yang penting buat olahraga kan? Gitu. Nah ini Flash Brother ini berdiri sejak kapan? Berapa kan nih? 2016 ya? 16 lah, 2016. Iya, yeah. Ngumpul-ngumpulnya. Hmm. Nah ini Flash Brother ini ada pelatihnya atau sudah pada jago semua? Pelatih semuanya, pelatih jadi pelatih. Ini di sini nggak ada pelatihnya soalnya banyak pemain IBL-nya di sini. Soalnya tinggal main aja ya kan. Oh iya. Oh eh, bro, gue lihat di Instagram itu ada akademinya juga ya? Ada. Nama akademinya apa bro? Flash Skill Development. Nah itu latihannya setiap hari itu? Sabtu kali ada para pebasket pemula nih mau masuk ke akademinya dia nih? Sabtu pagi atau Minggu pagi sama coachnya, Coach Gandhi sama Uni Putih. Oh, pemain IBL juga ya? IBL, semuanya. Nah teman-teman basket pemula, untuk kalian yang mau jadi pemain basket yang hebat, kalian bisa masuk ke Flash Skill Development ya? Yes. Di sana banyak pemain IBL-nya juga, mantan-mantan pemain NBL. Oke, terakhir nih bro, untuk para pebasket pemula nih, yeah. Nasihat-nasihat lu untuk mereka ini apaan? Ya yeah, jangan pernah sombong lah, main tetap main sama yang kalangan bawah, kalangan atas. Yang penting bisa silaturahmi, ya kan? Ya yeah, berbagi inilah ilmu sama teman-teman yang lain, itu aja sih. Oke. Okay. Oke teman-teman, tadi kita sudah wawancara beberapa pemain, termasuk si bro Sebi nih. Makasih bro ya atas waktunya. Thank you, Obata. Selamat teman-teman, tadi kalian sudah lihat kan gimana serunya dan bagaimana sejarahnya komunitas Flash Brother. Nah sebenarnya Flash Brother ini memang rata-rata pemainnya mantan pemain IBL. Nah ada si Bang Noel Kellen yang pernah main di Citra Satria. Terus ada Unek Putih yang pernah main di Citra Satria sama Mubah Hang Tua. Ada si Gandhi yang pernah main di Pelita Jaya. Dan saya sendiri mainnya di Satria Muda. Nah, sebenarnya Flash Brother ini masih banyak. Kalau kalian mau lihat mantan-mantan pemain IBL-nya, kalian bisa kepoin yang ini di Instagram-nya. Dan juga Flash Brother ini
dia punya akademi namanya Flash Skill Development. Nah, kepoin juga Yanji ini. Nah, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.